Oke, Alanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. WOW, bro. WP channel kembali menyapa. Pokoknya salam satu hobi, orang kembang, orang kondang, bareng Mas WP, youtuber kondangnya kota Wonosobo. Bro, hari ini kita dolan lagi, bro. Dolan lagi dan dolan. Pokoknya melo aku di sini gur dolan karo dolan. Kayane ngelayap belayang. Kita ke Banjarnegara dan di sini saya menemukan satu rumah yang sungguh jos. Nih. Nah, ini dengan penataan tanaman hiasnya yang sungguh luar biasa. Wah, oke. Ada apa, Mas? Ada banyak tanaman hiasnya di belakang saya. Nanti ada kolam ikannya juga dan pokoknya banyak hal yang menarik yang bisa kita dapatkan di sini. Teman dulur KB, kenapa setiap rumah ada tanaman hias mesti saya mandek? Karena itulah pekerjaan saya adalah mengintai rumah-rumah yang ada tanaman hiasnya. Pokoknya jaga kene rumahmu ono kembangin, yo aku ngerti-ngerti ngetampret neng tembok. Mergane kayak bencok. Nah, karena apa? Rumah ketika ada tanaman hiasnya itu ternyata menarik, bro. Nah, nih bisa dicek. Rumah bagus mewah itu relatif ya, tapi kalau rumah yang nyaman kemudian menarik kemudian terlihat asri itu adalah pilihan dan bisa dibuat. Nah, ini salah satunya dengan tanaman hias. Ini baru di sudutnya saja, belum nanti yang di dalamnya. Oke, seperti apa, ada apa saja nih, sudah banyak kelihatan kan. Nah, langsung balik kanan yuk. Oke, nah hari ini kita coba up di sini ya. Nih, ini baru segelupit saja, belum nanti yang di dalam itu ada kolam ikannya, ada koinnya. Sebentar kita benak gitu set. Nah, tanaman saya, nah ini baru bagian depannya. Wah, ini ternyata sangat-sangat keren sekali, mewah sekali ya. Dan nih, wah, ini rumah kalau ada tanaman hiasnya kayak gini memang terlihat lebih memikat. Nah, lebih memikat, lebih memukau. Wah, ini. Nah, bagaimana teman-teman, kiranya neng omahmu piye? Nah, wis ana kembange urung? Engko nek wis ana kembange aja lari. Nah, lapor, lapor, Pak. Sudah ada tanaman hiasnya. Yuk piye, Mas? Siap saya konten. Nah, ini. Nah, ini hanya simpel penataannya. Kemudian hanya bermodalkan rak-rak bunga saja dan tanduran jadul, bro. Nah, tapi lebih, nah, memiliki nilai plusnya, terlihat mewahnya. Ada pilo, ada begonia, bro. Nah, kalau kita lihat ini, keren sekali. Wah, banyak sekali. Nanti kita masuk ke dalam juga. Nih, lo, nih. Wah, sak josnya ini, sak josnya. Oke. Wah, pokoknya mantul, mantul dan mantul sekali. Begonia, begonia. Rata-rata ini raknya digunakan untuk menggeletakkan begonia. Begonianya banyak jenis. Oke, ada berbagai varian. Ada marmadu, kemudian ada ini jadulan, po. Nah, ada Christmas. Oke, yang ini ada di sini ya. Nah, ini. Nah, ini Amazon dan lain sebagainya. Ini. Nah, yang di sana ini. Wah. Ini jadulan, po, bro. Ada bromelia dan lain sebagainya. Terus nanti kita akan coba masuk ke dalam lagi. Ini ada begonia lagi nih, menggunakan rak modelnya lilitan melingkar kayak gini. Wah, ini keren sekali, indah. Wow, cakep sekali, bro. Wih, ini kan. Nih, begonia di sini aman. Ini tempatnya redup ya, tidak begitu panas. Nah ini yang paling zip. Nah, ada begonia tapak macan. Nah, kemudian ada begonia ini. Loh, ini. Kemudian ini. Oke. Nah, ini dia. Ada lindaninya. Nah, lindaninya cakep banget. Nih, sotasoma atau zebra. Keren sekali loh ini. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam, juga ada kolam ikannya. Ikan koi kebetulan, gede-gede banget. Nih, oke. Ini ya. Nih, begonia jadulan tapi sangat memikat. Nah, pecinta begonia, bro. Wah, begonianya luar biasa nih. Begonianya luar biasa ini. Nah ini. Jadi media tanamnya apa sih, Mas? Oke, kita intip ya. Ini teman-teman, media tanamnya. Nih ada tanah, sekam, kering, sekam bakar dan sriwidari apa, Mas? Serintil wedus dan sinar matahari. Dan di belakangnya ini ada yang menggunakan turusnya ini menggunakan ini.
kayu apa ya ini, langsung dicor di tanah. Dan ada anggreknya. Nah, ini anggreknya berbunga-bunga juga. Wah, ini anggreknya ya ini. Bu, ini luar biasa. Keren dan cakep banget. Wah, Jan, ayolah tenang, Bro. Set. Nih, bagaimana menciptakan tanaman seindah dan sebagus ini? Nah, tentunya ini butuh kepiawaian dalam mengelola, mendesainnya, kan gitu kan. Nih, cakep ya. Wah. Nah, assalamualaikum Ibu. Kita bareng Bu Ibnu, atau lebih tepatnya Bu siapa ya, Bu? Bu Tuti boleh, Bu Purwati boleh. Bu Purwati boleh. Ya, ya. Masyaallah. Terima kasih hari ini saya diizinkan buat ngonten di sini, Bu. Yang pasti saya terpikat dengan tanaman hias, terutama begonia, Bu. Apalagi yang ya, dipegang jenengan nih, tapak macan. Ya, 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 ya. Bu, kan kebanyakan gini, Bu. Nek begonia kan rata-rata di tempat panas pada lonyot, pada mati. Kok ini tempatnya jenengan saya lihat aman-aman saja. Iya, tipsnya nih, atau kesehariannya, kerawatannya gimana sih, Bu? Ya gini, ini kan biasanya sejak waktu yang lalu sering sekali lonyot. Jadi kalau lonyot saya pindahkan, asal jangan sampai 2 hari lah, sehari lah. Karantina gitu ya? Ya pindahkan ke tempat yang redup. Ketika saya taruh lagi di sini, kok ternyata gak masalah, saya biarkan. Jadi sudah beradaptasi gitu ya? Iya, yang penting itu kalau kondisi panas ya harus tiap hari disiram. Oh gitu, oke. Ya, padahal kan begonia teorinya jangan terlalu banyak air. Iya, tapi karena di sini panas ya, airnya juga harus dilebihkan, full ya. Dilebihkan juga. Terus kalau media tanam sendiri harus poros nggak ya, Bu ya? Harus, harus poros ya, gak? Kalau lihat medianya sudah padat ya berarti ganti. Ganti ya? Jangan padat. Komposisi, Bu, media tanam menggunakan apa mau sih jenengan, Bu? Kita ternyata tidak begitu pelatih. Sehingga kalau media yang sudah ada tinggal beli pasar. Oh gitu ya, instan ya? Iya, tapi komposisinya harus saya lihat kayaknya itu apanya ya, merangnya yang kelihatan menonjol. Oke, biar lebih itu tadi, Bro, biar lebih poros, jadi tidak madet gitu. Nek poros itu kan dilewati air gampang. Iya, ketika mencari media yang siap pakai, kalau lihat komposisi itunya menangnya banyak, berarti tetap. Oke, itu mulanya kok ini kok begonianya ajib-ajib sekali, Bro. Padahal ini di Banjarnegara daerah panas lagi, tapi aman dan bisa mumbiuk-mumbiuk. Nah, ini kebetulan kan sedang musim panas, jadi tidak sesekar pada saat kemarin hujan. Oh gitu ya? Ini sedang berkurang ini sekarnya. Nah ini, apalagi kalau kemarin pas musim hujan ya, Bu ya? Iya ini. Dan saya tadi tertipu dengan ini, Bro. Tak kira bunga beneran malah jual. Iya. Ternyata bunga plastik. Anggreknya itu kan lama menunggu. Ah ya, lama mengekal anggrek. Oke. Oke, kita ke dalam, Bu. Tadi saya penasaran sama koinya kan di dalam. Nah, sekarang mau dikasih makan, Pak. Oke, sekarang kita coba masuk ke yang kolam ikan ya. Kita akan ikut ke sana yuk. Yuk kita jalan-jalan. Oke. Kita ditemani Pak Garbi dan yang kagungan dalam. Nah, kulon nuwun, Pak. Assalamualaikum. Nah, ini Pak Garbi. Kita salam Pak Garbi. Dan Pak Sinten, Pak? Pak Ibnu. Pak Ibnu. Panderek ngonten biasa. Ya, ya. Katanya di sini ada kolam ikannya, mana toh, Pak? Ini penasaran. Ada terang hisam koi. Set. Wah. Hisam koi. Yes. Oke. Okay. Yuk, kita penasaran. Yang pasti di depan tadi sudah diiming-imingi tanaman hias, sekarang diiming-imingi ikan. Ke Pak Jenarian, Pak. Ada tanaman hias juga. Oke, okay, ada tanaman hiasnya juga, Bro. Asik, Bro. Nah, ini tak bawa sini aja. Oke, kita masuk. Bro. Wah, sudah ada kolam koinya, keren banget nih. Nih, keren banget. Set. Pak, ini kedalaman berapa meter? 160, oke. Okay. Ini termasuk indukan atau apa, Pak? Ini ada indukan, ada yang siap untuk dijual. Oh, gitu, oke. Okay. Nah, teman-teman yang membutuhkan koi, terutama ini area Banjarnegara, bisa menghubungi Pak Ibnu Hasan. Pak Ibnu Hasan, okay. Nanti nomor HP saya sematkan ya, Pak ya. Nih, teman-teman. Ya, ini kita nggak bisa lihat ya, Pak. Ya. Kalau dikasih makan mau keluar nggak, Pak? Ya. Bro, nih. Keren banget, Bro. Nah, ini dibuat sirkulasinya biar muter memang. Nah, biar ini lebih
detail maka pompanya dimatikan. Oke. Nah ini bro, wah, ikannya keren banget nih. Biar tenang dulu. Nah ini gede-gede bro, ketinggian ini. Iya. Oke. Oke. Sambil menunggu ikannya tenang, biasa tanamannya dulu kita up. Nah ternyata tetap ada tanamannya bro di sini. Nah ini dia malah. Jadi selain pengunjung dimanjakan dengan ikan, nanti juga akan dihiasi, dimanjakan dengan tanaman hiasnya. Wah iya. Nah ini Mbak Yaninya juga nusul juga, karena berdekatan ya antara Pak Garbi, Mbak Yani dan Pak Ibnu itu berdekatan. Oke, ini saya komentari ini dulu ya. Ini menarik bro. Jadi di sini adalah ketika kita masuk, selain melihat ikan, di sini ada kursi tamunya. Di sini kan. Nah tamunya Mbak Yani itu. Nah kita juga dimanjakan dengan iya nih begonia, begonia yang sip Marco sip. Dan sini menggunakan apa mas? Menggunakan ini rak egoisnya. Karena apa? Satu rak hanya untuk satu tanaman saja. Nah ini satu rak hanya untuk satu tanaman saja. Di sini ada sotasoma atau ini linjeni atau zebra. Ini mumbyuk-mumbyuk subur sekali. Nah ini, nah ini sudah menjadi induan ya, babunan sekali. Oke, sampingnya ada begonia. Sepertinya memang di sini pecinta begonia bro. Begonianya banyak banget tadi dari depan. Itu banyak banget ini. Terus ini ada singonium. Kemudian nah ini ada begonia yang tahan banting dan tahan godaan mantan bro. Ini hanya beberapa toh ya, tapi terlihat lebih menarik dan mewah nih. Nah ini, nah ini. Oke, ini ada kalatea. Oke, sip. Sekarang kita pindah ke ikan lagi. Sepertinya ikannya mau dikasih makan. Oh, mau kasih makan atau kita mau ke belakang dulu, Pak? Oke, ke belakang dulu. Yo, ikut Pak Ibnu yo. Pokoknya hari ini kita jalan-jalan bareng Pak Ibnu. Oke. Tempatnya menarik, bro. Oke. Ini konsepnya apa, Pak Ibnu? Konsepnya kafe nanti. Kafe ya? Kafe. Berarti kafe nanti ada makan, ada mungkin ada ya banyak lah nih kafe seperti apa. Live musik ya gitu. Ya ini. Oke teman-teman, nih konsepnya kayak gini. Jadi ini digandul-gandulkan dua ini. Bawahnya ini sungai atau apa, Pak? Kolam, Pak? Kolam, bro. Ini bawahnya kolam. Oh, lele. Kolam nih. Kolam. Nah, ini ya tanamannya ya. Jadi tanamannya romosan jadulan tapi menarik. Ya nih. Wah, ini ya. Oke. Jadi teman-teman kalau jalan ke sini, nah yang udah pernah ke sini mungkin itu akan termanjakan dengan nah ini. Jadi ini adalah gandul-gandul gardunya. Nah, bisa dicek. Iya. Yeah. Sip. Wah. Nih, hanya sirih, hanya jadulan tapi sangat menarik karena ini tadi. Nah, perawatan yang luar biasa. Ah, ini begonia. Terus ada wah, ini. Ini sepertinya penangkaran ya, Pak? Ya. Penangkaran ikan. Ini siap untuk dijual. Oh, siap jual. Ready for sale. Nah, siap untuk dijual. Oh, impor, Pak. Ya. Jenisnya apa, Pak? Ada koapo, ada sangkai, dan banyak. Wah, ini. Silakan yang berminat nanti japri langsung ke Pak Ibnu. Ini ikannya sehat-sehat sekali, yang pasti udah menarik bro. Ada beberapa bak-bak penampungan ini. Nah, ini juga, ini yang kecil-kecil ya Pak ya? Iya. Nih, kecil. Ini harus ditutup karena mungkin rawan nanti, loncat. Rawan loncat ini, wah ini banyak sekali bro. Nah, yang tidak ketinggalan adalah konsep tanaman hiasnya. Nah, konsep tanaman hiasnya ini. Nih. Pak Garbi katanya ini yang juga ikut berperan menata ya Pak ya? Wah penatanya Pak Garbi bro. Penatanya Pak Garbi nih. Keren sekali nih. Wah ini memang sengaja di model kayak gini. Jadi nanti kalau ada pengunjung kita main sini. Nah nih teman-teman. Nih ini seperti greenhouse lah, katakan greenhouse ya. Nah ini teman-teman bisa up boy. Iya tuh nih. Nah modelnya kayak gini, cakep banget ini, keren sekali. Waduh ini keren sekali. Wah jos nih, luar biasa. Dan ini nanti kedepannya bisa diperbanyak lagi untuk tanamannya, karena apa, biar lebih apa ya, hidup. Nah hidup yuk, maku-maku diri
Nah, sepatu pilum, kemudian begonia, terus di depan saya ini ada, nah, ini. Jadi kayak gini itu ya butuh kepiawaian bro dalam mendesain, menata. Ada burungnya juga, burung beo ya, burung beo. Nah ini, konsepnya adalah greenhouse. Cakep banget. Woy, keren banget ini bro. Nah. Dan kita blusuan nih. Wih, di dalam, ini di dalam rumah juga ada koinnya bro. Wah, keren ya ini. Wah, nih. Iya. Ini memang sengaja dibuat gitu ya? Iya. Usia berapa bulan Pak ini Pak koinnya Pak? Ini rata-rata 7 bulan. 7 bulan? Hei bro, gitu-gitu. Nih, pada makan dia. Wah, ini. Kedalaman sama Pak, sama yang di luar? Filternya ini yang paling harus. Nah, koi itu kan memang filternya harus telaten ya. Oke, keren banget ya. Makan dong, makan ini. Ya, teman-teman yang mau misal jajal ngadopsi bisa dihubungi nanti Pak Ibnu ya, ini keren banget. Kalau datang langsung, alamat Pak, alamatnya mana Pak? Alamatnya Jalan Jagapati 1, Kota Banjarnegara. Oke. Isam Koi. Yes, oke. Yang di luar kayaknya di luar, belum bisa. Dikasih makan Pak. Oke, kita keluar ya dulu. Oh, ada pengunjung koinnya juga. Assalamualaikum Ibu. Waduh. Oke, masuk YouTube. Pokoknya hari ini masuk YouTube. Wah, oke. Ini niat dimatikan tadi karena saya pengen lihat kasih makan. Oh gitu ya. Oh, pancing oksigen bro. Nih. Koinnya di dalam gede-gede banget ini. Gede-gede banget ini. Gede-gede banget. Cuman kalah sama cahaya atas nih. Nah ini teman-teman. Nanti dia akan. Tadi pagi masih kenyangan kali ini. Kenyangan ya Pak. Berarti nggak usah terlalu banyak Pak. Nanti malah ini akan menjadi kotoran nanti makanannya kalau nggak. Kelihatan nggak teman-teman nih? Ini pakainya oksigen. Wah. Okay. Pak sulit nggak sih Pak untuk merawat koi Pak? Sebenarnya nggak sulit. Masuk ya? Telaten itu. Telaten ya? Karena diserang. Ah, itu. Dan gede-gede banget ini. Iya. Pak Karbi aja yang betul setunggal, mbak kok ini? Ini dari Purwokerto itu. Jauh-jauh ya Purwokerto ya? Wah, keren banget ini. Pak, penasaran Pak? Pembeli terjauh dari mana Pak? Ini kemarin sampai Papua, Kalimantan. Papua, pengiriman gimana Pak? Pakai atau apa katalog yang Lampok. Oh gitu, khusus ya, khusus koi. Oke. Nah ini keren sekali. Nah, jas ini kan teman-teman. Oke, biarkan dulu ikannya. Kita sambil ngintip. Pak Ibnu, terima kasih hari ini sudah diperbolehkan jalan-jalan. Lihat tanaman hias, ada koinya juga. Ini kebetulan ada ibu-ibunya juga. Ternyata desainernya tanaman hias adalah Pak Garbini. Wey, keren kan. Aduh, pokoknya tetap WWW bro, WWW channel, salam satu hobi, ora kembang, ora kondang. Ini dari Purwokerto ya Bu ya? Iya. Kapan ya ke Purwokerto ya? Kemarin pas ke Purwokerto, nggak sempat mampir di tempat tanaman sih ya? Oke. Pokoknya sehat selalu buat dulur-dulur semua, live dari kediaman Pak Ibnu. Sehat selalu, sukses. Amin. Dalam berkarir. Nanti lain waktu kita suan lagi. Siap. Pokoknya parang dan matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, bye bye. Yo.